Anak dan nak budi. Aku yang kerjanya kerja. Suruh sekolah, bukan suruh kerja. Supa juga. Lah? Lah? Aduh, mu ni kuat ngayak. Ya Allah, kejut aku. Buat apa? Kau ingat kau ke apa? Aku teringat aje. Zaman-zaman dulu sebelum kita berjaya. Betul lah, Royak. Sebelum kita berjaya ni, kita akan harungi kesusahan dan halangnya dulu. Betul lah. Pergi juga ni. Itulah, aku agak dah mesti mikir pasal ayahmu dulu-dulu. Gapa yang ayah kamu. Eh? Dah lupa lah gapa lepas-lepas tu. Apa penting lah ni. Mu dah berjaya, aku dah berjaya. Mu pun ada dalam bidang mu, aku pun ada bidang aku. So, lah ni aku nak tanya mu, projek kita ni. Oh, tu tugas aku balik jumpa dengan ayah aku dulu. Oh, di. Mu ayah itu nak pergi jumpa ayahmu. Lepas tu, lepas tu, bila mu nak pergi? Pagi esok. So, balik daripada jumpa ayah aku, aku akan mari jumpa mu pula lah. Tu, aku nak. Okay. So, hati-hatilah mu balik tu. So, kita jumpa next, okay? Okay, next. Balik tak beroyak nah. Yelah, kalau royak tak surprise. Tolok pukul berapa lagi? Tolok pukul 3 pagi tadi. Pukul 3? Oh, wow. Mari naik ya, adik-adik duduk tunggu laku tu. Mari. Lewat. Oh, tu Datuk. Ni. Oh, saka kita tu Datuk. Oh, marilah tengok dulu. Inilah Datuk, kolej saya. Oh, banyak hal. Oh, ni. Sana pun kolej saya juga tu. Kita orang kampung, tanah luar, modal tak ada, dana tak ada nak besar. Kalau sebut pasal dana tu, saya rasa tak ada masalah halik saya untuk bagi dana kepada men ni. Sebabnya saya tengok macam usaha men ni baik untuk inilah. Orang kampung ke? Kalau ada dana Datuk boleh bagi refund saya. Alhamdulillah lah. Kita boleh besar lah projek ikan saya ni. Ginilah, Deng. Ya, Datuk. Nanti berusaha dengan abang meh, ambil dokumen mana patut. Kita kira selesai masalah ni. Baik, Datuk. Maksudnya saya jumpa Deng lah ni. Jumpa Deng. Kopi Datuk. Kopi saya. Tak masalah lah, abang meh. Nanti jumpa saya, nanti saya urus belakang lah. Alhamdulillah lah, Datuk lah. Selain sini mana lagi? Di sana pun, tanah. Tanah saya juga sana. Assalamualaikum. Dan juga kita ada aiskrim. Assalamualaikum, Cik. Dan juga kita ada mainan kanak-kanak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ni hari ni sebab minta kerja sini, ada kerja kosong ke? Kerja gapo? Kita boleh berlaku nak. Kalau ada kerja kosong kita boleh kerja. Tak ada kerja kosong. Tapi kita kalau boleh memang nak kerja sini kalau boleh. Sebab kita lama dah. Memang sukalah tengok tempat ni comelnya. Tak ada kosong. Cuba cari tempat lain dulu. Oh, tu. Kita nampak ada benda kena baik kita rasanya tu. Gaji murah. Murah. No. Murah pun kita boleh. Dia tanya kalau ada hot tak siap lagi, mungkin baik. Kita baik lalu dah. Oh, pergi selalu baik. Tengok gapo hot tak siap. Pergi baik. Terima kasih, Cik. Tu, pergi dah. Selalu. Oh, dia nak kerja gaji mahal, dia nak kerja gaji murah. Hai, Syirah. Hai. Boleh saya duduk? Petang ni awak free tak? Free je. Buat apa? Tak ada apa. Kau tak ada apa, saya pergi dulu lah. Awak? Ya.
petang ni kalau awak free, saya nak ajak awak makan mi celup. Boleh. Jumpa petang ni. Sedapnya balik rumah mana ni. Mesti buat masuk ayam masak kicap ni. Dah lapar ni. Kenari. Ish. Tapi macam lambat dah ni, kena tinggal bah dah masa ni. Tak boleh lah nak makan. Hei, jangan beri yang mayat ni. Nasi ayam. Eh? Nasi ayam. Ni kena kicap mu. Awak sakit awak. Awak sakit. Lah ayam kita. Ada sakit ah. Sakit. Okay, hey, lagi gimana? Pak mana warga besar ni? Ha, ge. Ada sakit ada. Mudaro. Hari ni lah aku tengok muka mu deh di sekolah ni. Woi! Pria. Gua ni dengan aku siapa dah? Oh ye, yeah. Kau tak makan kenapa aku? Tengah tak ada aku, tahu tak? Hey. 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 Tahu tak aku? Alah, pondi pun pondi. Terima kasih awak kalau tak ada awak adik. Saya rasa jadi gambar saya. Baru bangun lah. Awak. Tunggulah saya. Apa ikutnya? Di mana ni? Nanti saya kena bunyi buluk ke? Tak silap pula saya di kita ke? Hey, ya awak, aku. Janganlah gitu awak. Tunggu dulu, dengar saya nak ajak dulu. Sakit. Sakit? Okey. Awak, kalau saya tak balik dengan awak, nanti awak lain buli saya. Awaklah penyelamat saya. Sungguh nak saya ni? Boleh? Tapi ada sesuatu tak? Awak kena sayang dengan saya sorry. Sayang dengan saya sorry? Hah? Hah? Boleh? Boleh? Agak gapa be? Wih, makan naik ke? Oh. Eh, ni mau baru napuk, ni baru kerja sini? Oh, kita baru kerja. Okay. Oh, patut pun baru napuk sini. Ni ikat gapo yang panggil? Oh, pergi ke kelisa lah. Oh, kelisa. Besar juga ni. Biar main tak makan tahun. Makan 10 tahun, 5 tahun. Lama, pergi makan naik ke. Dia jadi besar. Kita nak terawih makan boleh? Be? Boleh, boleh. Kedai. Kita baru kerja tak? Berada. Tak ada yang makan pula-pula ni. We molek kena wui sikit-sikit je. Sikit dah. Oh, gitu yang makan ni. Wui, wui, comel sikit. Wui, biar you kenyai-kenyai. Kita tak ada yang makan pula. Tak apalah. Ya, mula-mula belajar. Lepas tu, nak kerja lama lah sini. Oh, kita ada nak kerja lama. Oh, dia pun nak kerja lama. Nak kerja lama, wui. Wui makan ni. Wui duduk ke ikan ke apa dah. Baju tu, topi tu, betul sikit. Boh kita dapat je pongo sikit sini. Alah, budak zaman lo ni pakai baju betul kat Allah. Pakai pegapa aku kena. Kena marah. Alah, alah. Akhirnya kita habis juga dia degree daripada jamin sekolah. Sampai lah diploma, degree. Ha,
video dek kita study deh. Itulah, saya pun tak suka juga. Habis juga kita study. Okay, lepas ni apa perancangnya awak? Perancangan saya nak pergi makan ya. Itu susah lah pasal makan tu. Lepas ni saya nak tahu apa perancangan awak lepas ni. Lepas ni? Ya. Perancangan ni, saya ada dah perancangan saya. Tapi awak tak tahu lah. Ha? Oh, yaklah. Apa dia? Haa, cara lah. Maksudnya, duduk cara. Pergi, main. Ayah bangga dengan Abel boleh belajar sampai tahap ni. Ayah harap adik-adik boleh ikut jejak Abel belakang. Tapi itulah ya. Abel berjaya ni pun atas sebab doa dan berkat ayah juga. Tidak Abel tak boleh sampai tahap ni. Alhamdulillah Abel. Pani Abel nak belajar kamu belajar mana Abel? Belajar mana? Ayah rasa kalau UK boleh. Sikit Abel jadi minat. InsyaAllah boleh Abel. Boleh. Oh, Abel boleh pergi belakang tempat Abel nak pergi tu. Boleh kali kita. Abel ya. Keputusan saya comel, molek. Ayah bangga dah dengan Abel ni. Sedap gula ayah ni. Sedap eh. Abel, boleh kau apa nak balik kewe? Haa, dengar dah ayat gapo. Gapo? Abel tu kata nak balik kewe. Oh, comel lah kewe. Na na di di jo jo jeng jeng jeng. Ayah tengok apa ni nak kena gewe. Iye, gila bu. Iye. Yang ini oi. We. Waktu lah bu. Yang ni oyak kayo. Sek mudah lah tahu. Mu ngete ortu lah. Mu tahu. Dia gang sek yado. Eh sek menyang oyak kayo deh. Kamu tak boleh kapa. Assalamualaikum. Eh, anak Bemek kan? Ingat saya? Oh, lah. Dia ni lagi. Apa-apa yang saya dah lah. Alolah. Ingat lagi saya? Tak ingat eh. Orang yang buli kita. Eh? Kapa ni ingat? Tu zame dulu. Allahu akbar. Awak weh, zame dulu tu lama tu. Saya dah ni lep cara lain tu. Awak dah gawe dah. Tak kira lah awak dah gawe, kau tak nak gawe pun. Gini, saya ni yalah, mau benda depan lepas tu lepaslah. Kalau boleh kita nak buka buku baru, nak catch up benda baru. Saya pengalah kau tu dah. Gini pun tak ada lagi. Awak pun yalah, anak memang saya dengan ayah awak tu memang rapat. Ya. Yeah. Memang sangat rapat. Jadi untuk bisnes ke apa-apa, awak anak dia jadi memudahkan untuk saya dengan dia tu. Dia kata, Eh, saya nego gitu. Eh, we kawak tak. Saya nego gitu, hotel tak kita orang nak beli tu. Jadi. Jadi. Memang jadi. Alhamdulillah lah, kita ada dekat lebih kurang dua hotel lah ni. So, lagi tolak. Gimana tolak? Saya pun tak ingat mana. Rebuh itu tolak itu. Tapi, yang paling bisnes, yang paling berjaya sekali dari setakat ni, mengalah kau Kabimo. Hari itu saya beli tapuk Kabimo saja tu kat separuh dah. Dapat separuh dah. 2 ekar juga. 2 ekar juga. Bisnes pun alhamdulillah boleh jadi. Okey juga. Nak kecek apa ni? Hei, muslim tak? Mana bubu Yayang? Yayang ni ulu tak nampak pun. Bubu jalan tapi tadi lagi kan? Mana bubu ni? Yayang, dagai. Dagai? Itulah jalan slow, patut dagai pulak. Yayang tengah bubu dah. Tengah bubu dah. Yayang ni lah.
Cik, sihat? Sihat. Apa saya minta diri dah. Semak awak, cik. Bye. Ayo. Mu, mari sini. Ada gapo, cik? Iki aku habis mampu. Bui makan gapo ke iki aku? Mampu? Untuk napok kau duk napok habis iki aku tu. Oh, kita tak tahu gapo kita bui makan ja, cik. Bui makan banyak kau ke iki aku? Mampu habis kita mo tu. Oh, bui makan banyak pun mampu juga. Ho, mampu iki makan banyak. Baru tahu, cik. Mu nama apa? Nama kita L. Nah namanya. Itulah, ngaji tak tinggi. Perwikir pun apa. Mu kenal Mak L? Mak L lah, sekapun dengan mu tu. Budak pandang dalam kapun ni. Tak tahu ke mu? Mak L? Oh, Mak L. Belajar dengan Mak L tu. Oh, tak apa, nanti kita cari siapa Mak L dah. Kita pergi makan ikan bentar dah. Bye-bye. Mampu habis ikan aku. Kan awak kerja dengan ayah saya? Okey tak? Okey je. Biasa ya. Jatuh. Awak tak kenal lagi ayah saya tu. Ayah saya backing tahu tak? Backing? Bagi saya, kerja 2-3 minggu ni okey je dia dengan saya. Memelah awak okey dengan ayah saya. Ayah saya tu tak okey dengan awak. Saya usinglah awak kita nak nikah ni. Macam manalah kita nak kahwin? Ayah saya tu dah lah petikkan diri sendiri. Lepas tu nak kahwin dengan anak-anak. Baking lagi. Silap-silap jodoh pun dia tertukar. Awak rasa? Itulah susah. Awak tak tahu. Family saya haral ni tahu tak? Saya rasa macam nak cerita je ke awak. Awak tahu hati saya rasa lega sikit lepas cerita ke awak. Boleh awak tahu pasal keluarga saya? Awak dengar tak? Boleh. Cuba awak cerita ke saya pasal family awak. Saya nak tahu. Family saya ni sebaiknya tak ada. Berbalik? Esok boleh buat apa? Awak boleh lapik esok B. B ada juga? Okeylah tu, awak boleh lapik esok B. Lagipun awak boleh nombor dua. Diskon. Ayah nak macam mana mak A? Semua A boleh. Apalah boleh nombor dua? Budak-budak keluar semua tu, budak mana tu? Pakai cermin mata tu. Dia boleh berapa peksa? Ya bisa ya. Berapa? Nombor satu. Nombor satu? Mu nombor dua. Berapa mu tak boleh support dia? Ayuh ni, kalau nak A belakang, ayah keluar diri lah. Ayah peksa diri lah. Alah weh. Ayah memang tak nak tengok anak dia kurang daripada orang lain. Walaupun satu A. Ni Razif adik bongsu. Memang tak minat belajar dan tertekan dengan pelajaran. Apa yang orang belajar mudah-mudahlah. Tu laki jukul lambuk. Cikgu ini poin ini sorry lah. Seterusnya. Ayah, orang boleh dah sambung ngaji. Sambung mana? UITM. UITM? Ambil kos ke apa?
kos teater. Lama dah ayah orang minat kos tu. Tak payah teater. Aku tak suka. Aku nak menjadi doktor. Tapi ayah lama dah orang minat kos tu. Orang nak jadi pelakon. Mu minat ke, mu tak minat ke, mu kena ikut aku. Aku ayahmu. Mu tak sedegi, ikut aku. Ayah, ni hidup orang ayah. Apa ayah nak tutup ke belakang hidup orang ayah? Ayah ni memang penting diri. Ayah dah tanya kau gapo impian anak-anak ayah. Adik, abang, kakak, ada ayah tanya kau. Orang tak kira, keputusan orang kali ni tak seikut dah ayah. Keputusan orang mutamak. Ayah, kalau boleh nak semua anak-anak jadi doktor. Macam yang ayah nak. Eh? Ayah. Mari mana ni? Bawa anak darah orang malam-malam lagi ni. Malu kau orang kapur tengok bawa anak darah orang lagi ni. Bakal bina orang ya. Aku ada dah cara untukmu. Tapi orang tak boleh hidup tanpa dia ya. Kalau mu nak ikut budak tina ni, untuk suruh duduk dengan aku. Untuk baik. Kalau mu ikut jodoh aku cari kamu, aku kira kamu, mu masuk. Tinggal budak tina ni. Ayuh, orang minta maaf. Kali ni, orang terpaksa pilih dia. Jodoh pun ayah nak tentukan. Sampai satu tahap, abang lebih pilih untuk keluar dari rumah tu. Memanglah abang sedih, tapi itulah ujian. Terkadang keadaan memaksa kita untuk membuat keputusan yang kejam. Malam ni main rumah yayang deh. Jangan ketuk pintu. Jangan main depan rumah. Tepi rumah. Dekat bilik yayang. Deh. Jangan tanya tak apa-apa. Okey. Okey, yayang tunggu bu deh. Okey, bye. Lisa pula larikan diri dengan kekasih dia sebab tak pernah dapat sokongan daripada ayah untuk pilih apa yang dia suka dalam hidup. Selulah, bu bunduklah leluh. Ayah, apa kita lalu-lalu ni? Lagi-lagi lemak jin ni, dia takutlah. Bu nak tahu tak apa ayah guna jalan? Apa? Sebab habis ayah ni lari pakai jalan ni kot. Lepas tu, kita ni nak gimana? Kita nak gini ke? Kenapa, ya. Bubu? Ya? Ni ke? Tapi, Bubu tak ada masuk.
Kumpulan dari Pak Kain dah. Tapi itu pun tak habis. Oh tu, bubuk apa ini? Tanggung dah kita. Tapi ke? Bubuk nak hantar dia berapa? Tak apalah, Selatan. Alhamdulillah. Yang kita tak kerja lagi. Sikit-sikit dah, tak sebanyak. Kau ni biar kau, kau ni biar kau. Okey, mana bubu dah balik kecil? Bubu follow dah sama di sini. Okey. Bubu tak ada pek SPN? Ya. Tak ada pek lah. Anak mak ibu ni boleh. SPN tahun ni A+ lah anak dia tu. Kenal nama eh? Biasa sign dengan dia? Kenal tapi orang tak sign lah dengan dia. Sign lah dengan nama eh. Tanya khabar anak dia macam mana dia boleh buat. A+ belakang perasa. Mereka tak lupa nak perasa dah. Mereka kuat berderak. Nama eh siang malam dia duduk belajar. Mereka petang-petang tu duduk berderak main bola. Mereka tak boleh main bola. Bimu ni duduk lalu lah. Berderak. Nama eh dah aku jumpa pun bagus. Hormat orang tua. Mu orang tua, jumpa orang tua, mu lari. Bukan omak kat orang tua tak. Bila kabar ni, mak ayah boleh sambung ngaji luar negara pula tu. Switzerland ke mana boleh. Aku nak mu biasa apa jadi macam ni, mak ayah lah. Lagi teruk, bila kami dari kecil selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain. Terkadang rasa hina dan tak berguna. Saya ni Cikgu Risha daripada sekolah Tanjung Dusun. Jadi saya ni ialah guru kelas kepada anak Cik Mel lah. Itu Razin. Razin anak saya lah. So saya ni memang akhir datang melawat dekat rumah pelajar yang kurang memuaskan dari pelajaran. Jadi saya nak tanyalah Cik Mel, macam mana keadaan Razin dekat rumah? Razin rumah. Dia senyap, tak kecil banyak. Boleh aku punya kasih dengan saya tu? Memang kurang. Saya tak tahu masalah dia apa, saya tak tahulah. Berkomunikasi dia susah. Di sekolah saya tak tahulah dia tu macam mana, saya tak tahu. Tak boleh nak. Balik saya tak boleh nak tahu perangai dia tu. Dia senyap sangat di rumah. Oh ya ke? Sebab Razin ni dia aktif sangat Cik Emel dekat sekolah. Siapa dia ni kurang menunjukkan prestasi yang memuaskan lah dari exam kali ni. So jadi saya nak tunjuklah ke Cik Emel ni ialah penilaian dia. Daripada PCS, daripada Januari hingga November. So kalau Cik Mei tengok, yang ni warna merah ni dia tidak hadir lah. And then dia ada yang gagal, ada yang kurang memuaskan. Merah ni semua tak hadir ni? Kebanyakan dia tak hadir dari besok. Itulah kalau Cik Mei boleh tengok, Kak. Tak ada pergi SPN dah. Itulah, sebab itulah saya perlu datang rumah dia ni. Sebab dia nak SPN dah, tak ada pergi. Sebab saya takut dia tak boleh nak fokus dari pelajaran. Terima kasih cikgu. Mari pantam jumpa saya perihal pasal Razin anak saya ni. Tak apalah, saya pun minta diri dululah. Lagipun saya perlu pergi melawat rumah-rumah pelajar lain juga. Ya cikgu. Terima kasihlah Cik Mel sudi luangkan masa dengan saya deh. Ya, ya. Saya gila deh. Terima kasih cikgu. Tak ada sekali. Aduh. Cikgu jumpa ayah sana. Sakit ayah. Tak lagi sini. Benda buat lagi ni. Tosi. Aduh. Oh, gitu lah. Cikgu bagi jumpa ayah sana. Aduh. Jangan. Oh, ayah. Jangan jauh sebuah lah. Sakit ayah. Ayah pun kurang bercakap dengan anak-anak dan tanya masalah anak-anak. Yang tahu setiap kali ada masalah, ayah lebih memilih jalan untuk menghukum daripada menyelesaikan. Ayah tahu dah kau ni salah lari daripada rumah malam? Tahu dah. Sebenarnya lari lah. Dia nak lari tak? Dah dia rasa dia besar. Dia boleh berdikari, hidup sendiri. Biar dia lari. Dengan cabaran atas dunia ni, macam mana? Macam-macam cabaran lagi dia kena hadapi semua tu. Lambat laun dia balik ke ayah mula. Kamu nak lari juga kau? Tanya ni. Eh, tak akilah orang nak lari. Memedok lah kalau orang nak lari. Aku tak balik terus dah sini. Oh, aku tahu pangamu dengan Nisa tak sama.
lah anak-anak ayah ke pangan lain-lain belako. Tapi itulah ayo. Sedia tu ayo. Bukannya nak lari sangat pun. Cuma yalah orang nak belajar hidup berdikari tanpa kekongan ayo. Ayo terlalu mengongkong. Siapa sedia tak nak buat keputusan sendiri. Ayo saya ke anak-anak ayo. Ayo bukan kokong, ayo bukan marah. Eh. Tapi anak-anak untuk saya ke ayah, pakat tinggal ke ayah belaka. Abel tinggal, Nisa tinggal. Biar dia tinggal ayah, tak apa. Satu masa dia balik jumpa ayah balik. Yalah ayah. Kalau saya dia nak baliklah. Saya jelah yang ayah tak marah. Tu pun sebab dah berjaya. Tapi itulah bila fikir balik, baru faham ayah cuma nak yang terbaik. Gitulah cerita keluarga saya. Saya agak saya dapat satukan set dia balik. Balik raya tahun ni. Saya doa ke awak berjaya untuk satu ke keluarga awak semula. Saya pun doa supaya ayah boleh terima saya. Eish, ayah. Saya nak makan nasi ayah. Lepas tu saya nak beli kek, nak beli air. Ini tidak. Kita sapa dah. Sapa mana? Tu awak tengok depan awak. Tengok. Ni ke butik pengantin. Kita nak buat ke apa sini? Bukan kita nak pergi lain kok. Ya, memang kita nak pergi lain. Lah ni, saya nak tunai dulu impian awak. Awak kata awak nak sanding, nak naik atas pelamin. Jadi, impian awak tu saya nak tunai juga. Kok mana pun. Betul kau ni? Betul. Jangan masuk dalam panah dah saya ni. Okey, masuk dalam. Jom kita tengok baju. Wow, comelnya baju sini. Sinilah awak saya royak. Comelnya baju dia. Wow. Eh, ni bukan kau color favorite awak kau? Ingat awak ni? Ha. Comelnya. Eh, nanti kita ni kau nak pakai baju color gapo eh? Tak kisah awak pakai gapo pun, comel belaka. Gini awak pilih dulu baju mana awak tengah pakai, lepas saya pilih. Okey. Kak. Awak. Awak, alhamdulillah. Kita sah dah jadi suami isteri. Saya nak awak tahu, susah senang kita bersama. Saya ada untuk awak dan awak ada untuk saya. Terima kasih. Jangan tinggal bubu. Bubu yang ada ni. Yang kita ada mana ni? Syurga. Syurga? Syurga ke apa banyak bahan ni? Apa bi? Bubu. Ya, ada bi tersia lah. Kau ialah. Ya. Apa?
Kita ke poso bubu. Tapi Yayang fikir lo ni kita kena pergi cari hijau. Yayang kena pergi cari hijau sebab nak bagi bubu makan. Kenapa ni kita tak makan tak mali lagi? Nah, ya ikut Yayang jom. Yayang nak gimana tu? Jom. Tunggulah tunggu bubu ni. Selesolah, cukuplah untuk kita dua orang saja. Maaflah awak begini yang saya boleh beri untuk masalah ni. Ish, tak apalah. Selesa saja ni. Saya tengok okey saja lah. Kalau kita tak apalah awak yang kita. Naya? Naya nak bawa bubu pergi mana? Saya nak buat bubu di rumah kita. Hah? Rumah kita? Bila masa kita ada rumah? Bila-bila masa je. Aduh sakit yang hang. Bubu ni. Wow. Sayang. Betul kau kita nak duduk sini? Wow! Eh, yang sejuk ni. Ada ekor lah. Lepas tu, ni bu dia besar mulut, Yayang. Bu ni kecil je. Besar ni je. Excited ni. Bubu suka? Sukalah. Suka. Tadi bubu nak tahu, ni rumah kakak Yayang. Oh, rumah kakak Yayang. Boleh? Bubu okey ke? Bu okey. Asalkan ada dengan Yayang sama. Bu ini ada. Kena Yayang. Okeylah, jom kita masuk. Jom. Jeng, kan ada Izzak? Baiklah tak? Gitu je lah. Eh, Jeng, mana Izzak? Haa, boleh lah. Cik ikut makan. Cik kata, aku nilai lah yang memang dah. Bukan sepamu. Ngaji setara mana pun. Izzak setara tu lah. Tak eh, bapak dengan mu. Mu tak ada masalah, cari masalah. Aku mari tunjuk Izzak aku lah. Aduh, saya lah kena mak tanya khabar anak dia macam mana dia boleh buat A pelah belakang periksa. Oh, gitu lah. Kena mak saya malas duduk belajar. Mu petang-petang tu berderak main bola. Oh, ayo, jangan yang saya buat lah.
Gana ngaji. Bere. Bere. Bere dah tekuk tu. Tahulah kak. Adik benar ni stres. Stres? Apa? Adik rasa adik tak ada jiwa ngaji. Rasa tak lagi dah belajar. Semua kalau balik sekolah rasa stres. Banyak mikir. Apa ya kak? Hidup ni ibarat putaran bumi. Sentiasa berputar. Tiada daya upaya kita untuk mengundurkan, memperlambatkan atau mempercepatkan putaran itu. Perak. Tapi hidup ni kadang-kadang kita tak boleh nak memilih, Dik. Kita kena menerima apa yang telah ditentukan dalam hidup kita. Kita kena belajar menerima. Barulah hati kita tenang. Kalau macam adik, adik tak suka ngaji ke? Tak suka belajar. Cuba adik fikir, kalau adik tak suka belajar, adik tak suka ngaji, adik nak kerja. Pekerjaan memerlukan ilmu. Kita nak hidup di depan lagi, ada banyak lagi cabaran dan dugaan di luar sana. Kita perlu ke ilmu untuk kita bawa diri. Kalau kita tak ada ilmu, hidup kita akan tunggal-langgar. Pe. Pe. Pas tu kak. Bapa eh orang yang suka bandingkan kita dengan orang lain. Macam ayo. Semua bandingkan adik dengan orang lain. Semua orang lain bagus pada adik. Jadi adik rasa sedang. Betul lah tu. Kita kena banding diri kita dengan orang yang lebih baik. Kalau kita banding diri kita dengan orang yang lebih baik, kita akan rasa diri kita ni kurang. Rasa tak cukup. Rasa tak selesa dan tercabar. Dari situlah kita akan perbaiki diri kita. Tapi, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang dah lemah, orang yang lebih kurang daripada kita, kita akan sentiasa rasa kita hebat. Kita cukup. Walaupun kita ni tak hebat pun sebenarnya. Aku tak nyesah kau nikah dengan saya. Tinggal keluarga awak, tinggal adik-adik awak, tinggal ayah awak, semata-mata awak nak hidup dengan saya. Tak. Itu hati comel dah. Kadang-kadang kita rasa ini yang terbaik. Sebenarnya, itu yang lebih baik. Saya tak pernah nyesal pun nikah dengan awak. Saya lebih bahagia bila awak ada dengan saya lah ni. Lagi-lagi kita nak ada anak. Betul tak? Hah? Awak tahu mana? Saya tak pernah royak pun. Memang awak tak pernah royak saya. Awak mungkin awak surprise saya. Tapi kat saya tahu dah awak mutah-mutah. Tengok. Padahal makin dah sumpah dengan saya. Pasal awak okey ke? Kita nak ada anak secepat ni. Dengan pendapatan kita, awak tak berapa nak kukuh lagi. Awak okey ke? Awak, rezeki itu kan jaminan Allah. Tak ada siapa makhluk atas muka bumi ini yang bergerak, yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Lagi-lagi kita nak ada baby. Tapi ayah lama dah minat kos tu, orang jadi pelakon. Mu minat kau, mu tak minat kau, mu kena ikut aku. Kalau mu nak ikut budak tina ni, mu tak duduk dengan aku. Mu tubik. Tak lagi sini. Mu nak lagi sini. Aku nak mu biasa apa jadi macam nama eh lah. Macam mana? Sedap kau kerja masa puasa? Letih? Biasalah, jatuh kerja. Kita ni 2 minggu lagi nak raya. Tapi itulah, saya nak minta pendapat awak. Ayah tu masih lagi ego. Dan tak tertunduk langsung walaupun anak tak balik.
Abang Syaf dengan Nisa memang tak balik. Jadi saya macam sial Kurazing. So macam mana kita nak buat dia orang balik raya tahun ni? Awak ada plan tak? Yang tu saya rasa tak ada masalah. Sebab tipulah kalau seorang anak ni dia tak rindu kepada mak ayah dia. Awak ada plan? Saya ada idea. Percaya saya kali ini. Okey. Saya Kak Ya. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Guan Ayah. Nunggu jauh dah, Pak. Ayah teringat kau habis dengan Nisa. Sanggup dia tinggal Ayah. Gapo salah Ayah. Sanggup dia buat lagi dengan Ayah. Rela tinggal Ayah. Demi orang lain. Sanggup dia buat Ayah lagi. Lepas tu, Ayah rasa kan lah ni? Bahagia? Sunyi hidup Ayah. Ayah, dalam hidup ni dia ada tiga tanda syukur. Syukur dengan hati, syukur dengan lidah dan syukur dengan perbuatan. Syukur dengan hati ni, hati sentiasa ingat dengan kurniaan dan nikmat yang Allah beri. Macam contoh, ayah ingat apa yang ayah ada lah ni. Kesihatan keluarga kita, kesihatan ayah, anak-anak yang berjaya. Kalau syukur dengan lidah, bersikir dan memuji kepada Allah. Macam contoh, ayah tengok Nisa boleh 7A1 biar itu. Ayah kena ayat, alhamdulillah, anak aku 7A walaupun dapat 1B. Kena sentiasa dan syukur. Dan akhir sekali, syukur dengan perbuatan. Banyakkan bersedekah dan beramal soleh. Ayah pun kena bersyukur. Ayah nak tengok anak-anak ayah berjaya. Mana esok kalau ayah tak ada? Anak-anak ayah ni nak hidup macam mana? Betul, Ayah. Setiap mak ayah, dia ada cara tersendiri untuk bahagikan anak-anak. Tapi tak semua cara kita betul. Ayah kena banyak support, kena banyak bagi peluang kepada anak-anak ayah buat keputusan dalam hidup. Barulah anak-anak ayah ada keyakinan diri untuk hidup. Tak apalah. Ila nak pergi kerja dah ni. Ila doa semoga keluarga kita tergolong daripada orang yang bersyukur. Apa ni ayah? Bubu ni lapar semua. Yayang tak mikir lagi tahu duk pasal tanya awak yayang. Yalah, dah makan tengah malam. Malam ni tengah hari dah. Buat apalah yayang kena hidup dengan bubu eh? Kalau yayang hidup dengan ayah saya masih tak gini ke? Janganlah marah bubu. Bubu tahulah yang tak boleh hidup, tak ada ayah. Tapi janganlah sabit ke bubu gini. Itu bubu tu tak ada bagi kerjasama pun kau yayang. Ya sedih kau. Yayang. Malam tu ke yayang telefon ke bubu. Sebelum kita nikah tu yayang telefon ke bubu masa kita lari tu. Yang ingat tak? Tahulah saya ingat kau saya boleh duduk dengan awak. Tapi kekak saya tak boleh, saya kena perlukan juga ayah saya. Tapi kalau saya tak telefon kau bubu malam tu semua ni tak akan jadi. Iyalah, ada yaya nak. Tapi yaya rasa macam yaya nak balik kampung mula lah. Ha? Balik kampung? Jumpa ayo. Tapi bubu takutlah jumpa ayo. Bubu ni takut semua. Ha.
Ayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Deng. Ambo ada wi bagi sikit. Lebih-lebih. Apa yang tak ada hal lah. Pocik banyak dah bagi ni. Tak apa. Untuk anak ayah, wi makin banyak sikit dah. Dewak susu-susu umur dah. Alah, tak ada susu lah. Mudah je ni. Boleh banyak. Kita lah ikut anak. Banyak kita bui ni. Banyak kita bui ni. Kalau banyak tak mana tahu bagi ni. Tak apa. Wi kan nak makin banyak sikit dah. Belak mak saya bui ni dah. Terima kasih banyak. Beri. Tidur macam tu. Ayang, tak mau buat bekerja gini. Ayang, ni mesti semangat tak tak? Bubu. Bubu tahu tak? Oh, tak tahu. Tak tahu. Bubu tahu tak? Tadi kakak Yaya call. Yusuf balik kampung. Tapi Yaya tak usah balik kampung. Yaya sedap duduk gini walaupun kita tak ada duit. Tapi kejomlah kita balik. Tak usah. Apa Yaya ni? Apa salahnya kita balik? Jomlah, bubu rindu ko mok, bubu rindu ko ying, bubu rindu ko ayam masak kicak. Apa? Kicak yang tak ada ko. Cai. Selama ni bubu tak ayak, bubu tak nak jaga hati ayam. Dan ni bubu ayak lah. Tapi yang sebalik, ayam masak macam tak ready lagi. Lah ni, yang kena ikut bubu ayak. Bubu ajak balik kan, kena ajak balik lah. Sebab malam bubu tengok YouTube, ceramah kat YouTube. Ustaz tu ajak, kalau isteri tak dengar kata suami, ayah masuk neraka. Ayah nak masuk neraka? Tak sih ke? Ha. Kalau yang tak sih, ayah kena ikut bubu ajak. Bubu ni siapa? Suami. Tu, bubu suami. Yang tu? Isteri. Tahu tempat anda. So, isteri kena dengar kata? Suami. Bubu tahu tak? Kalau bubu takut kau Yayang. Tapi hari ni Yayang takut kau bubu. Takut? Takut lah. Rar! Dah lebih budak. Rar! Abe. Dek. Bos takak nak mari ajak abe kelik. Adik balik eh. Tak payah. Be. Sampai bila abe nak gini? Takkan abe nak hukum ayah tu dengan sekecil-kecil salah ayah tu je. Abe tak sebalik. Ya, memanglah ayah tu marah ke abe. Tapi, orang tu dia marah mata aja. Patut okeylah. Bukan nak marah sangat pun ke abe tu. Sangit lah hati. Adik-adik tak tahu, adik tak behel. Gapoh yang nak dulu, abe ikut belakang. So, ngaji abe ngaji. Lah ni, keputusan abe nak nikah dengan Kak Ipamu. Dia suruh abis lagi rumah. Tinggal rumah dia. Tak apa abis ikut. Ni adik nak suruh abis balik. Medok. Iya. Abis, kita ni sama je. Abis ingat tak dulu adik kena katuk ke ayah kena? Anak tengah budi. Aku yang dah jangan kerja. Suruh sekolah. Bukan suruh kerja. Ayah. Anak-anak. Aku pun juga. Ayah muka ayah adik.
apa? Kita ni sama je. Hak bezanya, adik tak ambil hati dengan ayah. Tapi abang ambil hati. Alah, ayah terkejap je dia marah. Pada dia memang gitu. Nanti kan lebih balik ikat. Dia terima punya. Ayah mana tak sayang anak. Cuma itulah cara dia je salah. Adik harap tahun ni kita boleh raya bersama-sama. Tu je. Lagipun kita ada ayah je, Bek. Kita ada orang lain dah. Kalau Abang tak mikir aku ayah, Abang fikir aku Razin. Hari baik dulu lah. Ayah, Kak Abi balik. Kak Abi balik. Ayah. Oh, dia nak dengar aku. Oh, kita dengar kata ayah. Ayah. Itu mak ayah. Ayah pun minta maaf juga. Ayah banyak diri dengan anak-anak ayah. Ayah banyak tak bahasa anak-anak. Ayah minta maaf lah dengan anak-anak ayah. Dan cucu ayah. Cucu ayah ni. Ya, ayah minta maaf juga lah. Ayah minta maaf. Ayah maaf belakang anak ayah. Ini siapa ni? Ayah. Kau pergi ni, nak tanya. Nak tanya ke ni? Ya. Amin. Ya, ya, maaf, ya, maaf. Akhirnya, aku pergi bagi ayah-ayah juga. Alhamdulillah. Dia semua ada belakang dah. Jelah kita pergi makan. Masya Allah. Datuk Yee, sihat kau? Sihat, sihat. Alhamdulillah. Ayah! Ha? Datuk Zain mari. Oh, Datuk Zain mari. Assalamualaikum, eh. Oh, oh, Datuk. Sampai raya, Datuk. Sampai raya. Oh, Masya Allah. Ayah. Ayah sihat. Alhamdulillah. Masya Allah. Mana sore mari? Ah, anak depan mata dah ni. Oh, ni Datuk ni. Mana anak? Oh, anak. Ah, ada ni. Oh, ni. Ni. Mai. Ah. Ah, untuk ngaji ni. Ni luar negara ni. Luar negara. Tu tak boleh bawa balik. Rasa mah aja tengok. Tengok teklis mana eh? Ah, lo ni kan Facebook, TikTok ke apa mungkin ada online aku. Anak demo ye. Apa tu tak kena siapa? Ah, lain kalah ni. Cocok. Tak cocok. Nunggu alik ibu dia. Selak kena datang dululah. Kita makan-makan kita sambut buah datang. Semua sebulan berpuasa, hilang lapar dahaga. Kini tiba masanya sambut hari raya.